upacara peresmian Mako Pasukan Brimob 1 Korbrimob Polri Selasa 6 Juni 2023 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Kita semua, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang bertindak selaku Inspektur Upacara, Inspektur Jenderal Polisi Jabatan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cadangan Perwira Upacara, Komisaris Polisi Jabatan Komandan Batalion A Pelopor Sat Brimob Sumatera Utara, sebagai Komandan Kompi AKP Doni Gunawan, pada saat pembacaan ikrar Brimob sejati, di setiap penggalannya akan ada ledakan bom. Pian Mako Brimob 1, Kom Brimob Polri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Komandan Kop Brimob menyanyikan lagu Merga Senjata. Ikrar Brimob sejati, setia kepada negara dan pimpinannya, hanyakan musuh, mengenyakan musuh-musuh negara dan masyarakat. Iniu Pratilina, mengagungkan negara. Bangsa Krishna, hidup terikat Krishna kepada sesuatu. Negara hadir, negara tidak boleh kalah. Brimob untuk Indonesia. Pengucapan ikrar Brimob sejati telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Dua kali laporan kanan. Maju. Kanan. Ayo! Jalan!
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami panjatkan kehadiratmu Mako Brimob 1 Kabrimob Polri. Jadikan melalui upacara ini, ya Allah Tuhan yang Maha Agung, dan perkenankan doa dan pinta kami. Akhirnya ya Allah, ya Tuhan kami, dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina'ad. Kami satu bukit barisan ada di sumber tata yang tata usaha negara atau yang mewakili berbira jika dipayakan dan peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan. Penguatan struktur organisasi Korpimo Polri ini telah ditetapkan penambahan satker baru sebanyak 28 satker dan penambahan 4 pati berpangkat brigadir jenderal terdiri dari Karo Regimen Op dan Pasbrimob 1 untuk wilayah barat dan Pasbrimob 2 untuk wilayah tengah dan Pasbrimob 3 untuk wilayah timur. Sebagai tindak lanjut rencana kerja Korpimob Polri tersebut, perlu melaksanakan peningkatan, penguatan dan pengembangan struktur organisasi serta pengembangan sarana dan prasarana di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu penempatan markas satuan pasukan Brimob 1 Korpimob yang akan menjadi pusat kegiatan operasional kepolisian di wilayah barat yang mencakup Provinsi Lampung sampai dengan Aceh. Hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini adalah momen bersejarah yang merupakan tonggak penting, yaitu peresmian markas komando pasukan Brimob 1 Korpimob Polri sebagai pusat operasional dan garda terdepan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam menghadapi kegiatan pemilu 2024 serta kegiatan nasional maupun internasional di wilayah Sumatera. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak atas segala dukungan penuh untuk merealisasikan pembangunan markas komando pasukan Brimob 1 Korpimob Polri ini. Brimob untuk Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Pataka maju. Jalan. Jadi untuk wilayah tugas daripada Pas 1 Brimob ini seluruh Sumatera. Tugas pokoknya adalah Pas 1 ini untuk menanggulangi kejahatan intensitas tinggi dan melaksanakan tugas-tugas kepolisian lainnya sebagai pelaksanaan tugas pokoknya. Untuk wilayahnya terbentang dari Aceh sampai dengan Lampung. Untuk markas komandonya ini berada di Sumut. Untuk tahap awal nanti akan ada juga pengembangan kesatuan di bawah daripada PAS terdiri dari 4 resimen pelopor dan 4 resimen gegana, di mana untuk letak daripada markas komandonya masih kita dalam perencanaan. Untuk pembangunan masih tahap perencanaan juga. Kemudian untuk satu resimen terdiri dari 4 batalion. Itu
Saya atas nama dan Korbrimob ucapkan terima kasih atas kegiatan hari ini, peresmian dengan ini dinyatakan bahwa untuk Korbrimob 1 sudah bisa melaksanakan kegiatan operasional khususnya untuk mengamankan agenda nasional tahun 2024 yaitu pemilu. Semoga dengan keberadaan Korbrimob 1 bisa bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara khususnya dalam rangka menjaga keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Sumatera ini. Demikian. Jenderal, kenapa dipilih di Kota Binjai, Jenderal? Untuk Kota Binjai ini adalah sesuai dengan dinamika. Memang perencanaan pertama itu di Langsa, tapi karena situasional pergerakan, sementara kita tempatkan di sini. Tetapi dinamika ini berkembang terus. Mengapa? Karena agenda politik 2024 ini sudah menghitung hari kita. Sehingga untuk percepatan sesuai dengan perintah dan Korbrimob, Bapak Kapolri, untuk segera pergeseran pasukan. Dan yang paling siap, ya terima kasih untuk Pak Kapolda Sumut untuk menyiapkan di Kota Binjai ini. Ya, cekrek. Presisi, Bapak. Presisi, Bapak.